Gimana nih? Masih pada semangat kan? Jangan kalah semangat sama mereka-mereka ini yang tetap bekerja walaupun tidak puasa. Kita tetap puasa dan tetap bekerja. Tapi sebelumnya kau tengok dululah video mengesankan dari pekerja-pekerja ini. Siapa tahu bisa menginspirasi para anak-anak muda. Putar dulu intronya. Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Dapurkan meja seres, dapurkan cinta. Aroma 100% coklat asli meja. Lihatlah betapa mudahnya orang ini mengangkut apaan tuh, kapok. Ini adalah kaca yang sangat mengkilap, sangat cocok dijadikan pajangan meja. Dilap dulu kan biar tambah bening. Itu mangga kok bisa kuning begitu ya? Tapi aku tetap tidak tergoda. Buruan ambil penjolok. Orang ini sedang berterbangan di dekat awan. Coba masuk ke dalam awan, Bang. Siapa tahu ada Peter Pan. Jarang-jarang lo bisa pegang awan. Biasanya di bawah selokan banyak nyamuk demam berdarah. Rasakan ini, dapat asap. Iya, asapnya tembus ke sini, woi. Bisa mati dua kali lu. Gak ngerti lagi saya ini jenis makanan apa ya. Tapi kelihatannya enak. Tapi kelihatannya saya masih tidak tergoda. Ini alat untuk memeras buah. Asal jangan dipakai memeras orang. Peras buah yang ini dong. Jangan remas biji. Ini mungkin petasan korek-korek. Dulu sering tuh main ginian waktu masih dalam kandungan. Karena kepo, orang ini pun membelah tanaman itu. Kosong. Astagfirullahalazim. Pasir di sini unik ya, kayak keras tapi kayak lembek. Wah, itu jalanan abis dicor. Minggir lu. Kesulitan membuat bola salju. Pakai alat ini. Bentuknya lebih bagus kan? Bentuk burung. Cerdas juga sih. Dia menggunakan cahaya infrahijau untuk melihat apakah masih ada kotoran di lantainya. Setiap seniman punya caranya masing-masing untuk melukis, termasuk orang ini. Jangan lihat prosesnya ya, yang penting hasilnya. Emang gimana hasilnya? Wow. Ini juga seni nih, membentuk kaca menjadi seperti bunga. Beginilah mesin pencuci piring yang bisa mencuci piringmu dengan cara yang lebih cepat. Baru kali ini saya melihat daging ikan sesegar itu. Udah kayak daging sapi ya. Nggak bisa bikin kopi yang estetik, belajar begini saja dulu. Tetap bagus kan? Bodoh amat lah, yang penting ngopi. Bikin bakso tusuk, udah banyak yang menusuk. Tapi jualan kayak begini, kayaknya unik nih. Lalu bagaimana cara buatnya? Ya jangan tanya saya tidak mau memberitahu. Cuma mau pamer. Kukira cuma memahat-mahat kayu nggak jelas. Ternyata rumit juga ini cara buatnya. Mungkin karena udah terlalu lama bekerja, sampai lincah seperti itu. Apalagi kalau videonya dipercepat, Bang. Eh?
Pohon kaktus bisa dimakan ya? Belum pernah coba sih. Begitu dia coba, lo kok begini? Ini nggak berfaedah, tapi tonton aja lah. Pisaumu tumpul. Coba diasah menggunakan pengasah konvensional. Nah, tajam kan? Beginilah rumput ketika dipanen, jadi dipotong sama tanahnya. Tapi tipis-tipis aja dipotongnya, jangan setebal kerak bumi. Awalnya kukira ini hanya bambu, ternyata ini adalah tangga. Sangat cocok diselundupkan di dalam sumur. Banyak amat ya, sebatang sekilo itu. Langsung jadi kuning mataku melihat emasnya sebanyak ini. Kalau aku gigiku yang kuning. Punya hobi menggambar-gambar di kaca mobil orang yang kotor. Ternyata orang ini punya bakat yang terpendam. Tapi kalau ini lebih baik bakatnya dipendam saja ya. Menggoreng telur sudah sering kita lakukan di kosan. Tapi pernah gak sih lu menggoreng telur semenakjubkan ini? Digoyang-goyang terus tuh sampai bentuknya unik. Cobain juga. Nah, gak terlalu jauh beda kan hasilnya. Begitulah cara membengkokkan ranting pohon tanpa mematahkannya. Coba bengkokkan pohon yang ini dong. Buka puasa pakai kelapa muda kayaknya seger nih. Beginilah cara membelah kelapa muda dengan mudah. Abis jalan-jalan di kebun orang, malah dapat telur. Langsung aja digoreng. Waduh, gede banget nih. Biar makanannya tidak terkontaminasi dengan udara luar, ya dibungkus kan? Pemirsa yang senantiasa sabar menanti, itulah tadi beberapa pekerjaan mengesankan yang mungkin bisa menginspirasi. Wah, bolanya melayang. Bola yang mana melayang? Bola yang itu tuh. Oh iya, itu gimana caranya? Iya, dahlah. Terima kasih telah bersama kami dan semoga harimau menyenangkan. Thank you.